Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bersilaturahmi dan bertemu di Masjid At-Taqwa tentunya untuk menyaksikan acara yang insya Allah sungguh mulia, yaitu acara ijab kabul atau akad nikah antara Ananda Wahyuda Almas Diandra dengan Ananda Rizkita Putri Marinda. Terima kasih atas semua bimbingan, kasih sayang dan perhatian yang telah kalian berikan kepada Putri selama ini. Mulai dari Putri masih berada dalam kandungan, sampai sekarang Putri sudah dewasa. Ayah, Mama selalu menyayangi Putri tanpa pernah mengeluh sedikitpun. Ayah, Mama, maafkan Putri apabila selama Putri hidup sering membuat sedih dan sering membuat khawatir serta mengecewakan. Ayah, Mama, Putri juga mau mengucapkan terima kasih kepada Ayah, Mama yang sudah membantu menguatkan Putri untuk terus semangat dan berdiri sampai sekarang. Untuk Ayah, Mama, sekarang Putri sudah dewasa. Putri sudah menentukan pilihan laki-laki yang sekarang akan menjadi imam Putri. Doakan kami agar kami selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Putri bisa menjadi istri yang baik serta ibu yang baik untuk keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya Ananda Wahyuda Almas Diandra bin Samsuri, Anda saya nikahkan dengan anak kandung saya Rizkita Putri Marindra dengan mas kawin logam mulia 16 gram dan uang sebesar Rp2.023.000 engkau bayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Rizkita Putri Marindra binti Bapak Margo Utomo dengan mas kawin tersebut saya bayar tunai.